Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Bundesliga di pekan ke-27, kali ini ada Borussia Mönchengladbach melawan Freiburg. Ya, tim tamu Freiburg unggul terlebih dahulu melalui Michael Gregoritz pada menit ke-7. Gregoritz berhasil memasakkan gol ke gawang Mönchengladbach dan membawa Freiburg unggul 0-1. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Emrol berhasil memperbesar keunggulan Freiburg menjadi 0-2. Roll berhasil memasakkan gol ke gawang Mönchengladbach pada menit ke-47. 10 menit berselang, tepatnya pada menit ke-57, Freiburg berhasil memperbesar keunggulan menjadi 0-3. Kali ini berkat Erdogan pada menit ke-87. Skor 0-3 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan telak ini, maka Freiburg berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-7 klasemen dengan perolehan 36 poin. Dari 27 kali bertanding, 10 kali menang, 6 kali seri, dan 11 kali kalah. Sementara Borussia Mönchengladbach berada di peringkat ke-13 klasemen dengan perolehan 28 poin. Dari 27 kali bertanding, 6 kali menang, 10 kali seri, dan 11 kali kalah. Oke guys, itu dia berita terbaru dari Sender TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian